Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kecemburuan Tuhan bersama saya Fanny Paendong. Kasih Allah dalam hidup kita tidak dapat diragukan lagi. Ini terbukti dari pengorbanannya yang besar yang sudah mengutus anaknya ke dalam dunia. Satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kita, dia rela memberikan yang terbaik, supaya kita pun dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan apa yang kita bisa lebih beri dalam keseharian kita. Dalam segala kesibukan kita, apa yang terbaik dalam hidup kita? Jawabannya adalah seluruh aspek hidup kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan. Artinya, memberi yang terbaik tidak hanya ketika kita sedang berada di dalam gedung gereja, di dalam suatu ibadah, tapi juga dalam kesehariannya, dalam kesibukan kita, kita tetap menghormati dan tetap menghargai Tuhan. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 4, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Hazar ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Cara yang terbaik untuk kita menghormati Tuhan adalah jangan sekali-kali kita sejajarkan dia dengan yang lainnya. Jangan samakan dia dengan pribadi siapapun. Tuhan yang kita sembah penuh kasih, namun dia pun pribadi yang cemburu. Kecemburuannya adalah menunjukkan kemahakudusan pribadinya. Sebagai manusia saja, kita tidak mau diduakan atau disejajarkan dengan yang lainnya. Bahkan kita pun tidak mau dibanding-bandingkan dengan sesama kita atau dengan yang lainnya. Tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin yang tidak tahu bagaimana menghormati kehadiran Tuhan. Jangan izinkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini dirampas oleh siapapun, bahkan oleh apapun yang mencoba menghalangi kita untuk tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hormati kehadiran Tuhan semaksimal mungkin dan biarkan Tuhan menikmati hidup kita setiap harinya. Berikan yang terbaik dalam segala-galanya. Berikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, usaha kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hubungan keharmonisan keluarga kita,
orang tua dengan anak, suami dengan istri, bawahan dengan atasan, maka sebagai hamba-hamba Tuhan dengan umat kepunyaan Tuhan. Hormati dan hargai Tuhan. Hormati Tuhan dengan cara hidup kudus. Kekudusan akan membuat kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, bahkan bisa melihat cara-cara Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus menolong, menjagai, melindungi kita hari ini.